persidangan. Persidangan gimana Pak? Ya, tadi dengan agenda pada sidang tanggal 11 April dengan agenda kan saksi dari penggugat. Nah, pada saat persidangan kita juga menyampaikan kesimpulan secara lisan. Dan alhamdulillah pada saat setelah menyampaikan secara lisan, kita juga mendengarkan putusan dari majelis hakim. Putusannya mengabulkan sebagian gugatan, dalam arti mengabulkan gugatan cerai terhadap Mbak Puput dengan Yudi Sudrajat dan hak asuh anak terhadap Aisyah yang dikuasai oleh Mbak Puput. Terkait nafkah itu ditolak ya, karena tidak ada pekerjaan pada ini. Mungkin itu aja terkait persidangan ini. Apabila Pak Dodi tidak setuju terhadap putusan perstek ini, Pak Dodi bisa melakukan upaya hukum namanya kerja selama 14 hari. Itu dia. Ada lagi? Jadi Mbak Puput ada tambahan? Tambahannya apa ya? Ya udah dengar, udah hasil sidang, udah ketok palu tadi ya Pak. Bersyukur, alhamdulillah, lega, plong. Ini jadi dari berapa lama sih memikirkan untuk berapa sidang? Kita kan udah memikirkan perpisahan itu. Udah lama ya, udah lama banget. Udah tarik ulur terus ya. Dan ini udah ikhlas, udah plong saat ini. Oke, maaf Bu. Lagi ada kontra, bukan ada momen yang kontra dengan Pak Dodi banyak makanya cerah jadi. Enggak ada hubungan itu sama sekali. Pun maaf terkait dengan jatah nafkah untuk Ais yang diminta 10 juta apa benar? Dari tim lawyer Pak. Kalau terhadap nafkah benar kita mengajukan, tapi karena tidak ada pekerjaan maka kita ditolak. Karena Mbak Puput sendiri yang bekerja, maka ya Mbak Puput yang menafkahi. Mbak Puput selama proses ini sendiri menyangka nggak bakal secepat ini? Malah saya berpikir agak lama ya. Harusnya minggu kemarin udah putus, cuman ternyata harus minggu ini. Terkait hak asuh anak akan diperkurus juga atau seperti apa Bu? Hak asuh anak kan udah jelas jatuh ke tangan saya, ya sudah. Memang dari dulu saya yang cover semua ya. Kak Puput, kalau boleh tahu tadi kenapa nggak hadir ke sidang gitu? Udah diwakilkan sama lawyer. Jadi aku nggak perlu hadir dan aku ada pekerjaan lain. Oke, nah nanti kalau misalkan untuk pertemuan Ais dengan Dedi seperti apa nanti mungkin kedepannya? Kedepannya ya nanti gampang diatur lah. Misalkan mau ketemu apa segala macam ya nanti gampang ada komunikasi. Bisa komunikasi lewat Irma, bisa komunikasi sama lawyer aku juga. Ngobrolin apa? Terakhir komunikasi kapan ya? Udah 3 minggu yang lalu. Apa yang diobrolin? Apa mau tentang persidangan? Banyak. Ya lebih ini sih lebih. Hah? Ya lebih ke persidangan aja. Pak Puput setelah ketok palu ini sendiri sempat berhubungan nggak kontak sama? Nggak ada. Dedi? Nggak ada. Kan nomor aku udah diblok. Tapi kabarnya Ais katanya mengirimkan video rindu Dedi. Voice note kali ya? Iya. Seperti itu Bun. Benar betul. Pertama sih kata-kata. Iya. Apa yang dilukan sama Ais sendiri ke Bunda Puput terkait Dedi? Oh iya, Ais kemarin sempat bicara apa namanya ngeluh kalau dedinya lama balas voice note-nya Ais. Terus saya hanya menjelaskan bahwa Ais sabar aja. Dedi bukannya nggak mau balas, tapi Dedi lagi sibuk. Dedi lagi sibuk kerja, bilang gitu aja sih. Tapi bisa mengerti anak. Tapi Ais sendiri ada kecemburuan nggak sih kak? Karena kan Dedi sekarang kemana-mana sama Mayang. Aisnya nggak ngerti, karena aku nggak izinin Ais buka medsos, jadi nggak tahu. Mbak Puput setelah di titik ini seperti apa yang dirasakan? Aku lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Sudah ada tidak ada tekanan atau selama ini kan mungkin tertekan mungkin kali selama rumah tangga. Sekarang
sekarang gimana? Emang kelihatannya tertekan ya? Mukanya beda, lebih lega nggak? Mukanya lebih beda, happy kayaknya. Ya pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya ya, pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Mungkin mungkin selama berumah tangga untuk pekerjaan sendiri dibatasi nggak sih, karena kan kabarnya mungkin dapat kabar dirimu dibatasi dari segi pekerjaan yang sebenarnya seperti apa sih? Dibatasi ya, ya mungkin kemauannya Deddy kan kemarin yang terakhir itu melarang saya untuk bekerja ya infonya, tapi saya disuruh untuk menjadi manajernya anak-anak dan disuruh apa, kamu udah cukup daripada 25% kasih ke manajer, mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, nggak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu. Itu yang membuat bisa ya dibilang nggak suka ya, salah satunya itu aja sih. Cuman itu kan karena ini udah kesini ya, yang sebelumnya bukan itu. Sebenarnya ada kayak banyak lebih mendominasi atau banyak ya, banyak ketidakcocokan aja dan sudah capek, udah lelah. Ada kekerasan dalam rumah tangga juga sih mbak selama sama KDRT? Oh, nggak ada ya mbak. Kalau Puput sempat awal-awalnya kan gonjang-ganjingnya ada pihak ketiga, mungkin klarifikasinya seperti apa? nggak ada pihak ketiga sama sekali untuk kasus yang sekarang ini, nggak ada. Sebelumnya artinya ada, Bun? Sebelumnya di tahun sebelumnya waktu pertama kali ini teman-teman udah pernah dengar juga kan. Itu memang ada, cuman untuk kasus yang sekarang kan lebih real. Aku lebih menjaga batin anak aku dan batin aku sendiri. Aku pengen batin aku sehat, batin anak aku juga sehat. Keluarga sendiri permintaan Cika juga, Bu. Iya, salah satunya permintaan Cika juga sih. Kalau sempat kemarin sekalang. Ada inisial seorang A nih, gimana menanggapinya? Yang mana tuh? Seorang abang A inisialnya. A-nya siapa? Nah. Ayang. Ayang-ayangku. Dari luar kota. Gak ada, itu sih gak ada. Sempat ada sindiran kan dari pihak Pak Dodinya gitu. Emang ngomong kayak gitu ya? Coba suruh ngomong langsung sama aku. Menanggapinya gimana? Aku nggak mau menanggapi hal itu karena itu ya nggak tahu ya, itu sumber dari mana aku pun nggak ngerti. Yang jelas nggak ada. Aku di sini ya mitra-mitra aku semua juga banyak kok yang inisial itu, terus ya inisial apalagi nih yang dipertanyakan banyak juga. Nah kalau kabar Kak Mayang punya ibu angkat itu seperti apa sih Kak? Ibu angkat yang aku baru dengar ini. Karena dari partai. Oh, nggak tahu, aku no komen. Berarti belum pernah dengar atau belum tahu sebelumnya gitu Pak? Nggak pernah. Terus hubungan dengan Mayang Cika gimana nih Mbak? Karena kan sempat ada proyek itu ya. Mayang Cika kalau saya pribadi sebetulnya ingin tetap berjalan seperti yang sebelumnya, cuman dari pihak Deddy kan sudah tidak mengizinkan.